Jadi kemarin kita hari Jumat ada kegiatan di Bandung. Di Bandung itu kita kegiatan bersama keluarga. Kebetulan itu merayakan anniversary mama papa gua yang ke-25. Hari ulang tahun Perak ya? Perak. Mudah-mudahan di ulang tahun yang ke-25 perkawinan ini. Amin. Cepet dikasih ngomongan. Saat kita lagi di Sumpam perayaan perkawinan ulang tahun orang tua dan mana ibu. Gak kerasa sih. Jadi kita rayakan, kita panggil keluarga besar, kita main-main. Kita pada pergi ke Lembang, ya sangat perlu menurut gua untuk kumpul keluarga. Seru dan asik banget. Yo man. Strawberry Lembang. Strawberry Lembang. Strawberry. Kuning sekarang. Khas. Buka durian teh gitu aja dasar anak kos-kosan. Iya. Tuh kan banyak. Lu banyak banget. Kemudian hari Sabtunya, gue pergi ke Surabaya. Kita lagi di Surabaya bersama Mbak Aziza. Akhirnya masuk di video Paris. Selamat datang di Surabaya. Ada teman yang membuka kafe di daerah dekat ITS. Jadi anak-anak Institut Teknologi 10 November, kalau misalnya mau cari tempat kumpul, tempat belajar, itu tempat sangat memfasilitasi buat teman-teman belajar sih sebenarnya. Namanya Casa Coffee, buat teman-teman yang mau belajar kopi atau misalnya punya komunitas suka kopi, lagi zaman banget, itu bisa kesana. Lanjut lagi di hari Minggunya harus pergi ke Malang karena ada persiapan. Hitungannya udah masuk kerja karena ada kegiatan di daerah Sengkalung ya, atau Dau Malang. Itu kabupaten hitungannya.
Kita bikin kegiatan sosial namanya renovasi sekolah di SDN 1 Sumber Sekar. Nah itu kita ready untuk persiapannya karena besoknya hari Senin udah akan ada seremonial yang dihadiri oleh wakil bupati. Hari Seninnya ini saat kegiatan renovasi sekolah sangat ramai, dihadiri banyak orang, disambut dengan berbagai hiburan dari pihak sekolah ini, dari drum band dan juga tari. Tapi sayangnya gue gak bisa ngikut sampai selesai karena gue harus lanjut untuk persiapan salah satu kegiatan bareng Yayasan Lions Indonesia di Surabaya. Sebelumnya di Bogor, kita laksanakan di 20 sekolah seremonial di salah satu SD di Bogor. Itu di SDN Polisi 4. Di SDN Polisi 4 dihadiri sama wali kotanya, yaitu Bapak Bima Arya. Menarik sih, dia datang dengan sepedanya, disambut dengan meriah sama pihak sekolah dan baik itu siswa dan guru dan juga masyarakat. Ini yang sekarang kita lakukan di 20 sekolah, tapi ini untuk seremonialnya kita laksanakan di satu sekolah aja. Di SDN Surabaya ini SDN 1 Panjang Jiwo. Kenapa kita menyasar teman-teman kacamata? Teman-teman SD yang kena kacamata, kadang teman-teman SDN ini ada yang belum tahu bahwa teman-teman SD ini punya gangguan pada matanya, baik itu silinder, minus, plus. Nah, di situ kita bantu.